Selamat pagi, Bapak, Ibu. Selamat bergabung kembali di webinar secara virtual. Hari ini kita masuk di webinar yang kedua dengan tema meningkatkan kreativitas berpikir kritis siswa. Mari kita ikuti webinar ini dengan baik dan sungguh-sungguh supaya apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Alfon, dapat kita cerna dan kita aplikasikan di dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak didik kita yang sudah dipercayakan oleh orang tua kepada kita. Sebelum Pak Alfon memberikan materinya, supaya kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber kasih, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu karena boleh melaksanakan webinar secara virtual. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Berkati Bapa Alfon yang akan menyampaikan materi selama webinar dan bukalah hati pikiran kami agar dapat menerima materi yang akan disampaikan oleh Bapa Alfon. Terima kasih Bapa, seluruh kegiatan ini kami serahkan kepadamu, biarlah terjadi atas kehendakmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi tentang meningkatkan kreativitas berpikir kritis siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Alfon. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Alfon, kita bisa mengambil maknanya dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, terutama di kelas bersama dengan anak didik kita. Waktu seluruhnya kami berikan kepada Bapak Alfon, silakan. Baik, terima kasih Bu Dani atas waktu yang diberikan. Suster, Bapak Ibu, selamat pagi. Salam semangat. Tetap semangat. Selamat baik. Pagi. Salam semangat. Iya. Yang menjadi kita senang itu karena kita memiliki pemikiran untuk terus maju dalam rangka memberikan yang terbaik, memberikan layanan untuk peserta didik kita. Ya, salah satu yang kita lakukan mau tidak mau adalah belajar. Belajar bersama. Mungkin mengawali pada kesempatan ini, Suster Bapak Ibu, jadi ada beberapa poin-poin penting tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dani berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kreativitas berpikir siswa. Nah, tentu ini juga bukan hal yang asing bagi kita, tetapi barangkali dari temuan-temuan baru, kemudian yang diakibatkan dari cara berpikir yang baru, karena kita di era yang baru ini memberikan penguatan kepada kita, sehingga kita mampu memberikan layanan yang relevan kepada peserta didik. Tentu harapannya layanan yang kita berikan bermanfaat untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Baik, Suster Bapak Ibu, saya akan share screen, mohon izin. Jadi ini judul yang kita ambil pada
pagi hari ini, yaitu meningkatkan kreativitas berpikir siswa. Nah, kita rasa penting seberapa ya jauh yang menjadi ukuran kita untuk memaknai hal tersebut. Sehingga berpikir kritis ataukah berpikir kreatif, perlukah ataukah mengapa, karena dua-duanya ini saling berkaitan. Nah, yang tidak kita bisa pungkiri bahwa keseharian kita itu nampaknya bahwa arus globalisasi perkembangan teknologi informasi ini menjadi cepat, ya, menjadi cepat dan ada di sekeliling kehidupan kita. Dan ini tidak bisa kita pisahkan karena memberikan dampak yang membangun juga memberikan dampak yang destruktif. Jadi oleh sebab itu peran kita sebagai guru dan pendidik tentu diharapkan kita mampu memberikan layanan dan tuntutannya yaitu kembali pada soal literasi dan penguasaan teknologi yang kita miliki. Ini kalau hal sederhana dicontohkan misalnya sekarang kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa putra-putri peserta didik kita semuanya memegang gadget. Nah, sekarang tinggal bagaimana gadget itu kita arahkan pada tren yang positif. Oleh sebab itu tidak cukup dengan peran secara lisan, tetapi kita sebagai guru yang bergerak dan menggerakkan komunitas di sekolah kita harus memiliki wawasan kependidikan yang luas. Dan tuntutan kita juga soal pada kompetensi profesional. Salah satunya adalah adaptasi teknologi. Kemudian ada banyak pilihan. Ya, jika kita lihat sekarang itu serba mudah. Nah, kemudahan-kemudahan itu yang kita harapkan nantinya bisa memberikan penguatan, memberikan literasi kepada siswa kita sehingga mereka menjadi semakin tertarik, bukan menjadi semakin bosan karena adanya banyaknya pilihan itu, sehingga hal ini yang mendorong mereka untuk mau terus belajar, sehingga kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang kita sajikan di dalam setiap kenaikan kelas itu per fasenya nanti memiliki dan bisa terukur. Jadi memiliki kompetensi yang bisa terukur. Dan di poin yang ketiga juga ada nilai-nilai yang bergeser. Nah, nilai-nilai yang bergeser, kemudian dunia semakin semrawut, persaingan perang semakin meningkat. Nah, dari tiga opsi yang terakhir soal nilai-nilai bergeser, ini tuntutan kita adalah kembali pada penguatan pendidikan karakter. Nah, ini kalau kami singgung di dalam kurikulum Merdeka, jadi Bapak-Ibu yang ada di kelas 1 dan 4 itu sudah menerapkan yang namanya proyek pelajar Pancasila. Nah, oleh sebab itu, nanti pada progresnya adaptasi ya dari K13 ke kurikulum Merdeka, sesuai dengan tema yang telah Bapak-Ibu miliki di masing-masing jenjang kelas, ini tentu akan memberikan penguatan, membangun, mengkonstruksi cara bertindak siswa, kemudian bagaimana mereka harus mengedepankan nilai afektif yang bisa diterima orang lain, karena mereka juga diharapkan benar-benar bisa menjadi agen, menjadi cermin pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, kreativitas berpikir ini menjadi tuntutan nomor satu. Nah, untuk memberikan ruang kepada kreativitas ini agar menjadi atau semakin meningkat, maka ada satu pola yang harus kita rubah, yaitu bahwa perubahan pola pendidikan dari teacher center learning ke student center. Sebab itu, perubahan pola pendidikan yang semula bersumber dari Bapak Ibu ini kita balik, jadi subjek ya, subjek didiknya kita balik. Kalau dalam keseharian misalnya dengan progres kegiatan belajar yang konvensional kita itu masih terpusat pada diri kita sebagai para pendidik untuk bisa tampil memberikan yang terbaik kepada para siswa kita. Nah, ini kita rubah, subjek didik kita adalah para peserta didik. Jadi
bukan lagi menjadi objek belajar, tapi mereka kita harapkan benar-benar bisa menjadi subjek belajar. Nah, supaya harapan-harapan kita yang baik ini memang bisa dirasakan kebermaknaannya oleh para peserta didik, maka pola pendidikan, pola pengajaran, pola pengasuhan, dan pola pendampingan, pendekatan, dan seterusnya ini harus bisa dimaknai bahwa satu, kita sebagai para guru ini bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya peningkatan dan perkembangan teknologi, diharapkan teknologi ini bisa kita manfaatkan. Jadi, kita mainkan peran kita sebagai para pendidik untuk bisa mengoptimalkan apa yang menjadi dan keinginan siswa, apa yang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Jadi, kelebihan-kelebihan itu nanti kita harapkan bisa membangun mereka untuk memberikan gagasan, berikan penguatan-penguatan terhadap hasil pembelajaran atau capaian pembelajaran atau bahkan di progres pembelajaran itu sendiri. Dan intinya mereka memiliki keberanian. Kemudian soal berpikir kritis ini juga menjadi tuntutan kita bahwa bukan sekedar mereka mampu berpikir kritis, tetapi relevansinya ini harus ada. Jadi kalau misalnya sekarang sedang berlangsung dengan kegiatan pembelajaran matematika, misalnya saya mengambil satu muatan tentang bangun datar atau bangun upah. Maka ketika kita menginginkan hanya untuk mengetahui, ya cukup kita berikan gambar saja. Tetapi apakah ini sudah menjadi keinginan yang standar bagi kita peserta didik? Tentu saya rasa tidak demikian. Pasti Bapak-Ibu ingin menggali lebih sejauh mana mereka mampu memaknai, mampu belajar atas materi yang disajikan oleh Bapak-Ibu. Nah, dari konsep yang kecil misalnya ada bangun datar, ya, kemudian bukan hanya mengetahui, tetapi mereka kita ajak untuk membedakan. Oleh sebab itu, ketika mereka membedakan, maka bangun yang disediakan, gambar yang disediakan tidak cukup hanya satu. Nah, kemudian kita tuntut lagi, para siswa kita berikan opsi pilihan lagi bagaimana mereka mampu mengelompokkan. Nah, kalau mampu mengelompokkan, apakah ini bangun, misalnya bangun datar, apakah ini termasuk ke dalam bangun ruang, dan seterusnya. Oleh sebab itu, keterampilan para siswa ini juga dituntut. Sehingga apa? Mereka tahu, merasakan ya. Jadi bukan soal menggambar bangun ruangnya, tidak. Tetapi konsep yang kita tanamkan di awal. Misalnya jadi gabungan daripada titik-titik, konsep garis misalnya. Hubungan garis A ke garis B, C, D. Sehingga terbentuklah sebuah bangunan. Nah, ini yang menjadi penting. Karena apa? Banyak kita jumpai, sering kali kita jumpai bahwa konsep-konsep dasar yang membuat tertarik para siswa untuk belajar itu terkadang kita abaikan. Atau terkadang mungkin dengan tidak menyadari saya melakukan sebuah kecerobohan misalnya. Kemudian saya hanya berikan langsung gambar, oh gambar segi empat seperti ini. Gambar bangun datar seperti ini, gambar bangun ruang seperti ini. Nampaknya ini kurang bermakna. Oleh sebab itu, konsep dasar ini kita maknai bahwa ini yang menjadi kekuatan bangkitkan potensi, bangkitkan minat belajar para siswa. Jadi kalau dari gabungan satu titik ke titik yang lain, nah mereka akan memberikan ketepatan. Bukan soal titiknya saja, tapi dari bangun yang sudah jadi ini, bisa enggak ini dikatakan sebuah bangun datar yang kongruen, misalnya. Nah, ini menjadi satu contoh. Dengan demikian, ketika mereka menerapkan pembelajaran seperti itu, otomatis pembelajaran sudah berbasis pada aktivitas siswa. Karena nilai scaffolding-nya ada. Jadi scaffolding-nya membangun konsep awal, ya ini kita berikan alternatif atau pilihan-pilihan yang membuat siswa memiliki rasa keingintahuan yang lebih. Kemudian mereka juga mau
memberikan gagasannya, memberikan pendapatnya atas apa yang telah mereka perbuat. Nah, apa sebenarnya penyebabnya rendah kreativitas? Ya, penyebab rendahnya kreativitas. Ini ada dua hal penting, tetapi dua hal penting ini saling bersinggungan. Yang pertama, terlalu menekankan pada cara berpikir konvergen. Dan yang kedua, kurang wawasan sehingga menyebabkan cara berpikir kurang lentur. Bapak, Ibu, suster, dan rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya hormati. Terkadang memang kita memikirkan bahwa memandang soal berpikir konvergen menjadi penting sekali, karena dapat membangun kemampuan aktivitas berpikir siswa misalnya, karena ada dalamnya ada problem solving. Tetapi kita tidak melihat yang bagian bawah, bahwa sebenarnya kita masih memerlukan wawasan, kita masih memerlukan literasi ya untuk bisa di poin satu itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau keinginan itu ditekankan hanya pada berpikir konvergen tanpa disertai dengan literasi yang kita miliki, ini masih sempit ya. Ini yang menjadikan masalah nanti. Sehingga apa? Cenderung tidak membuat siswa untuk berani berkreativitas, padahal di atas sudah mengandung nilai berpikir konvergen. Tetapi apa? Tidak diimbangi dengan yang ada di bawah. Nah, oleh sebab itu, tidak henti-hentinya tuntutan kita adalah mencari banyak referensi sumber-sumber belajar. Sebab itu tadi dikatakan bahwa guru sekarang bukan satu-satunya sumber belajar, dan ini harus diberikan fasilitas kepada para siswa kita, juga kepada kita, diri kita sendiri, untuk mengembangkan apa yang sudah kita miliki, sehingga yang menjadi motivasi belajar itu bukan soal materi yang diberikan kepada Bapak Ibu. Tetapi satu, karena Bapak Ibu guru mampu membawa suasana mereka untuk menjadi aktif, dalam hal ini berarti soal literasi dan wawasan kita dituntut untuk menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan bahwa memberikan ruang eksplorasi kepada para siswa. Jadi kita hentikan dulu. Kita hentikan dulu sejenak bahwa pembelajaran itu sumber belajar dari kita. Jadi dalam hal ini kita coba untuk berbalik sehingga mereka benar-benar bisa merasakan. Karena ada banyak hal, dengan adanya teknologi ini memungkinkan para siswa juga memiliki relevansi yang lebih tinggi terhadap pokok atau substansi pembelajaran yang diberikan, karena mereka mampu mengakses lebih dalam dan lebih luas. Nah, ada beberapa poin penting yang menjadi hambatan, ya, yang menjadi hambatan untuk kita kaji kembali, kita diskusikan penting. Sehingga ini menjadi lebih bermakna dan menjadi lebih penting. Yang pertama soal pengalaman, tadi saya singgung, yaitu bahwa di dalam hal ini yaitu perlunya pengetahuan awal yang kita miliki. Kemudian yang kedua, pada rasa ego, rasa takut, rasa malu. Dengan kita pembelajaran tidak berbasis pada aktivitas Bapak Ibu guru atau memberikan para siswa, ketika mungkin kita juga sadar diri bahwa kemampuan para siswa kita itu bisa melebihi kita, lebih kapasitas kita. Tapi ini juga kita berikan opsi pada kita untuk tidak melakukan stereotype atau menggeneralisasikan atau berikan jam stempel tertentu pada para siswa kita. Ya, ini selalu ada kalau dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ini pasti kita hindari. Saya yakin di dalam hal ini tidak ada masalah ya yang perlu kita bahas soal penghambat berpikir kreatif ya, karena kita porsinya ingin menjadi maju. Nah, ciri-ciri
pribadi yang kreatif itu yang pertama peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi isu-isu lokal, isu-isu global yang ada itu bisa kita kaitkan dalam pembelajaran sehingga ini menjadi nilai tambah bahwa gaya belajar yang kita berikan itu tidak semata-mata memberikan materi. Ya, jadi kita perlu tahu soal isu global dan itu kita kaitkan, kita integrasikan dengan pembelajaran yang masih relevan dengan para peserta didik. Kemudian untuk kelancaran dalam berpikir ini berarti yang kita bangun soal komunikasi. Jadi kita berikan porsi bagaimana siswa menjadi lebih berani, memiliki kemauan atau memiliki kemampuan untuk komunikasi yang baik dan ini tentu didorong bagaimana mereka misalnya mampu susun kalimat-kalimat dengan benar dan tepat. Terkadang masih kita jumpai bahwa untuk berkomunikasi ini juga menjadi sebuah kesulitan. Nah, ini yang harus kita optimalkan. Kemudian keaslian dalam berpikir, nah bagaimana kita bisa mengukurnya. Kemudian mampu memberikan arti dan rumusan baru. Jadi ini kan kalau seperti ini sering kali dilakukan Bapak Ibu dan pasti ya dengan pertanyaan apa, kira-kira bagaimana, apa arti definisi dari itu kan pasti ada banyak pendapat-pendapat. Nah ini perlu kita lakukan seperti itu. Kemudian di dalam elaborasi ada mengembangkan ide dan evaluasi mampu mempertambahkan ide. Nah inovasinya apa? Mampu mengelola apa yang dimiliki, dilihat dan dilihatnya dari yang normal menjadi tidak normal. Memiliki ketahuan yang besar, apa ini, apa itu. Artinya tidak normal apa? Kemungkinan-kemungkinan yang masih relevan itu bisa kita kaitkan Bapak-Ibu. Jadi saya berikan contoh sederhana misalnya, mungkin anak-anak senang ya, suka dengan soal angkasa. Nah, ini bisa kita kaitkan. Karena apa? Kalau zaman dahulu saja, jadi seorang astronot itu sudah bisa sampai di bulan. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita logika, bagaimana bisa begitu? Sekalipun ada opsi-opsi yang dikatakan bahwa itu adalah rekayasa dan seterusnya. Nah, tetapi kita sudah tahu di dalam sana bahwa di ruang angkasa itu ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi, misalnya Mars, bulan, dan seterusnya. Nah, ini kan kemampuan-kemampuan yang tidak terjangkau. Artinya sepertinya tidak normal, tapi itu relevan dan itu ada. Gitu. Nah, ini yang perlu kita kaitkan sehingga ini menjadi daya tarik bagi siswa kita. Jadi hal-hal yang tidak memungkinkan, itu bisa saja kemungkinan menjadi terjadi. Apalagi saat ini di era disrupsi, semua serba tidak pasti. Nah, sekarang contoh sederhana saja, kalau kita lihat banyak bermunculan toko-toko baru yang serba online. Nah, zaman dulu sepertinya nggak mungkin gitu, tidak mungkin kalau kita membeli ya kita pasti datang ke tokonya. Gitu. Nah, ini yang saya katakan cara berpikir normal menjadi tidak normal, tapi ada relevansinya. Nah, oleh sebab itu, yang menjadi solusi yang tepat bagi peserta didik kita untuk mengatasi permasalahan bahwa bagaimana sebenarnya kita mampu meningkatkan daya berpikir kritis siswa itu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi, solusi menajamkan potensi siswa. Ini Bapak-Ibu yang bisa kita lakukan. Jadi dari banyak alternatif yang sudah kita dengar bersama, kita kaji bersama setiap hari, dan kita refleksikan. Tapi nampaknya pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki sudut pandang yang membuat kita semakin memaknai bahwa semakin mencintai kepada para peserta didik kita. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam
tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan, ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Jadi ini kata-kata yang penting dan penuh makna dari Ki Hajar Dewantara. Saya ulang kembali, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Maka kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, sebenarnya kayu yang bentuknya apapun, entah itu lonjong, entah itu kotak, kemudian mau dibahat, mau dijadikan juga seperti apa, berarti seorang pemahatnya ini dituntut memiliki kreativitas tingkat tinggi. Nah, ini juga tak sama dengan kita yang ada di dalam kelas. Maka yang kita hadapi adalah para peserta didik. Dan para peserta didik memiliki kemampuan, memiliki potensi, bakat, dan minat sendiri-sendiri. Memiliki bakat dan minat yang berbeda. Nah, bakat, minat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda itu harus kita imbangi. Sehingga apa? Dengan kita mengimbangi, dengan kita memberikan opsi yang terbaik itu diharapkan mereka menjadi lebih percaya diri untuk mengeluarkan gagasan-gagasan, ide-ide kreatifnya. Sehingga daya nalar, daya berpikirnya itu semakin tajam. Nah, Bapak Ibu, Suster, ini ada beberapa pertanyaan mendalam yang perlu kita diskusikan. Dari 1 sampai 6, silakan Bapak Ibu mau menjawab nomor berapapun bebas, tetapi nanti kita ambil satu-satu saja karena waktu kita terbatas, supaya nanti tidak ada apa, tidak menjadi pertanyaan yang sama. Maka kalau Bapak Ibu sudah memilih pertanyaan opsi 1, maka Bapak Ibu yang lain silakan memilih opsi yang berikutnya. Nah, jadi ini menjadi apa ya, pertanyaan pemantik kita. Monggo, forum saya buka di tengah-tengah materi ini, kita berikan ruang untuk diskusi. Kami persilakan kepada seluruh Bapak Ibu barangkali untuk memilih opsi yang mana dan kira-kira bagaimana atas pilihan itu. Kami persilakan. Mungkin Pak Eri mengawali, Pak Eri. Silakan Pak Eri. Tuh. Ya. Ada tulisannya enggak ketok. Sudah kelihatan ya? Bentar. Ya, sebentar ya. Oke. Ya. Bisa ya? Ya. Oke. Oke, monggo. Kalau saya pilih soal nomor 1, apa konsekuensi dari keragaman murid-murid yang ada di kelas saya? Ya. Jadi begini, kalau saya selaku seorang guru atau pendidik, tentu saja kita harus menghargai apa yang disampaikan siswa selama apa yang disampaikan itu sesuai dengan materi yang saat kita pelajari. Artinya tidak keluar dari materi. Tetapi tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh siswa itu ada juga bermanfaat untuk pengembangan seorang pendidik, seorang guru. Jadi apapun kita harus menerima apa yang disampaikan oleh murid. Nah, ini untuk kemajuan, untuk perkembangan, bahkan mungkin
apa yang disampaikan murid itu guru juga mungkin belum tahu. Bisa juga. Ya. Tadi sudah dikatakan bahwa guru itu bukan sumber dari segalanya. Maka dari itu apa yang disampaikan murid bisa kita terima, mungkin itu memberi apa ya? Pandangan atau memberi pengetahuan baru bagi seorang pendidik yang harus diterima dari seorang murid. Ya, memang murid-murid kita itu memang beragam ya. Dari pengetahuannya beragam sekali. Ya, mungkin ada anak-anak yang senang membaca, senang yang bermain IT dan lain sebagainya. Kemungkinan dari orang tua, latar belakang pendidikan orang tua itu juga mempengaruhi dari si anak. Tentu saja itu harus kita terima dan kita pahami apa yang disampaikan anak. Di situlah keragaman yang harus kita terima sebagai seorang guru. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eri. Nah ini ya, tadi Pak Eri sudah menguraikan bentuk-bentuk keragaman dan kira-kira apa yang bisa diterima. Saya berikan opsi kepada Pak Maul untuk memilih satu pertanyaan. Dipersilakan. Pak Maula, persilakan. Terima kasih, Mister. Untuk saya sendiri, saya memilih pertanyaan nomor 4. Apa yang saya ketahui tentang minat murid saya di sekolah dan di luar, motivator dan tujuan mereka? Ini cukup seperti profil pelajar Pancasila, Mister, karena saya tahu anak-anak mempunyai bakat minat di luar selain akademik. Jadi kayak seperti pepatah mengatakan apa? Ikan tidak bisa memanjat. Nah, ya. Jadi kita bisa mengarahkan dengan program profil pelajar Pancasila ini, kita bisa mendorong bakat minat anak-anak yang disukai, yang akademik maupun non-akademik. Karena pengalaman saya sendiri, kita belajar matematika dari SD sampai SMA, ketika kita sudah lepas dari itu kita akan lupa. Tetapi apa yang kita suka, apa yang kita minati, akan terus menempel pada kita dan bisa apa, membuat kita menjadi apa, mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang kita inginkan. Itu Mister. Ini kan kayak sudah mengkotak-kotakkan istilahnya pelajar Pancasila ini. Mana yang akademik, non-akademik, gitu. Ini Mister, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maula. Jadi kalau kita perhatikan tadi, ada integrasi ya dengan pertanyaan satu yang dijawab oleh Pak Eri. Tadi dikatakan bahwa Pak Eri mengatakan keragaman itu bahkan muncul siswa barangkali ketika siswa menyampaikan guru tidak tahu. Nah, ketika guru tidak tahu, ini juga bisa menjadi referensi bagi guru itu sendiri, menandakan bahwa bagaimana anak bisa menjadi tahu, berarti menandakan bahwa mereka suka. Suka terhadap pembelajaran atau suka terhadap pelajaran yang mungkin menjadi bermakna bagi dia, mereka, sehingga para siswa ini menjadi suka. Dan karena bakat minat tadi, kemudian tadi Pak Maul mengatakan bahwa mungkin para siswa suka, ini yang harus difasilitasi, itu suka dengan hal-hal tertentu, dan mereka tidak bisa disamakan. Baik, kepada Bu Elista, kami berikan opsi, dipersilakan. Kalau saya, Pak, saya pilih pertanyaan nomor 3. Apa yang saya ketahui tentang latar belakang murid saya, pembelajaran yang telah dilakukan oleh mereka sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita harus tahu dulu kira-kira latar belakang dari siswa kita itu seperti apa. Apa saja yang telah mereka terima, materi apa saja yang mereka terima, lalu kemampuan apa saja yang sudah mereka kuasai. Ketika kita sudah tahu latar belakang mereka, maka kita bisa meningkatkan lagi keterampilan-keterampilan yang sudah mereka miliki di pembelajaran yang akan datang.
gitu. Baik, jadi Bu Elisa menyampaikan di awal itu harus diadakan, berarti boleh saya katakan semacam assessment gitu ya. Kalau di awal pembelajaran atau misalnya prakelas, ini bisa kita sebut sebagai assessment diagnostik, di mana dari assessment diagnostik ini kita mengetahui kapasitas siswa kita itu dari sisi akademik dan non-akademik. Kemudian juga dari lingkungan belajarnya seperti apa. Dan tentu ini sangat relevan sekali dengan apa yang sudah menjadi capaian atau ukuran yang progresnya sedang berlangsung, yaitu ada ANBK di kelas 5. Jadi yang barusan itu, mereka disurvei tentang lingkungan belajarnya seperti apa lah. Maka ini menjadi langkah ya pijakan awal kita, bagaimana sebenarnya kita menentukan konsep-konsep atau pendekatan-pendekatan pembelajaran yang kita berikan kepada para siswa itu hendaknya memang didahului dengan assessment awal yang disebut assessment diagnostik. Terima kasih Bu Elista. Untuk Bu Yani, kami persilakan. Terima kasih, Mister. Saya memilih nomor 2. Bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid? Nah, tentu kita tahu bahwa kita sebagai guru, hal pertama yang kita ketahui di mana kita untuk mengajar itu adalah mengelola kelas. Kalau kita salah mengelola kelas, otomatis pembelajarannya juga akan hancur. Nah, saya sendiri, saya mengelola kelas itu merupakan hal yang pertama saya lakukan ketika saya memulai pembelajaran. Mengelola kelas ini dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama, situasi kelas dulu. Situasi kelas ini tentu pagi berbeda dengan siang. Dan cara kita mengajar juga pasti berbeda. Kalau pagi anak-anak masih fresh. Kalau siang, anak-anak sudah mulai, ya maklumlah jam-jamnya lapar, jam-jamnya ngantuk. Nah, gaya kita mengajar mereka juga harus mengikuti situasi yang terjadi di kelas. Nah, itu yang saya lakukan misalnya, yang sering saya lakukan selama ini, yang pertama itu saya jelaskan dulu. Saya memberikan pelajaran kepada siswa-siswi, tetapi selama ini saya juga dikasih untuk pelajaran seperti Kesang Timuran di jam terakhir, itu jarang bagi saya untuk memberikan penjelasan. Dan kalau saya memberikan penjelasan kepada siswa, itu tidak mencapai 10 menit. Karena apa? Karena saya tahu bahwa saya juga pernah berada di posisi itu. Dan saya juga mengalami bahwa jam-jam seperti itu bagi seorang siswa tidak mungkin untuk konsentrasi dan menerima 100% apa yang dijelaskan oleh guru. Dengan itu kita mengalih ke proses pembelajaran yang lain. Entah kita memberi pertanyaan biar siswa ini aktif. Untuk memancing mereka agar tidak terbawa suasana di kelasnya masing-masing, agar lebih hidup kelasnya, maka guru harus profesional dalam melihat dan mengelola kelas itu. Terima kasih, Mister. Baik, terima kasih, Bu Yani. Jadi, tadi sempat diuraikan soal manajemen waktu, ya, kepekaan kita terhadap waktu. Apakah kita juga harus menerapkan sistem yang sama, metode yang sama di dalam waktu yang berbeda dengan opsi tadi yang sudah disampaikan Pak Heri bahwa pilihan siswa di kelas itu adalah beragam. Nah, tentu ini relevan tadi Bu Yani mengatakan bahwa tidak bisa kalau langsung kita berikan itu substansi pada materi. Tetapi tadi kalau saya boleh menangkap, lebih kepada mengoptimalkan bagaimana pengelolaan kelas itu melalui pendekatan-pendekatan yang memungkinkan para siswa lebih berani meningkatkan kompetensinya. Jadi ini menjadi satu langkah penting. Memang ternyata ada banyak hal Bapak Ibu yang kalau kita lihat itu untuk meningkatkan kreativitas atau daya berpikir siswa kita itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi sudah terjawab beberapa, ini masih ada soal yang belum terjawab, saya persilakan. Bu Dani mungkin dipersilakan, Bu Dani. Ya, terima kasih, Mister. Yang belum terjawab itu nomor 6 ya? Ya. Bagaimana saya bisa menggunakan informasi
dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang dan melaksanakan pembelajaran secara aktif. Materi nomor 6 ini memang guru harus bisa melihat kondisi dari masing-masing murid. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa setiap murid pasti berbeda di dalam memberikan pendapat, di dalam memberikan masukan-masukan selama proses pembelajaran berlangsung dan tidak akan sama. Nah, berangkat dari ini, perbedaan yang dimiliki oleh murid, pastinya guru nanti bisa membuat petak-petak mana materi yang nanti bisa disampaikan secara efektif disesuaikan dengan kemampuan siswa dan mana yang harus dipertajam untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih efektif untuk minggu berikutnya. Saya kira setiap guru pasti memahami, setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda. Setiap siswa mempunyai gaya yang berbeda di dalam memberikan informasi-informasi selama kegiatan belajar berlangsung. Nah, apabila guru sudah menguasai ini, maka saya yakin murid akan banyak terbantukan sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar, pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, dan pembelajaran juga menyenangkan. Semua murid bisa menguasainya dengan baik. Sehingga apa yang kita harapkan tadi di dalam pembelajaran, pasti semuanya dapat mencerna materi dengan baik pula. Mungkin itu Mister yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dani. Tadi sudah diringkas ya, poin 5 sama poin 6 sama Bu Dani sudah diringkas. Jadi soal gaya belajar ini kan macam-macam memang. Di lain sisi latar belakang siswa kita juga macam-macam, karakter siswa kita juga macam-macam, dan gaya belajar siswa kita itu juga macam-macam. Mungkin sekedar mengingatkan kembali, ada siswa yang suka atau mampu membangkitkan motivasi dirinya itu melalui visual, dan kinestetik, dan auditori. Nah, ini keragaman-keragaman yang muncul ini perlulah kita lihat kembali. Ya, sehingga kita tidak bisa langsung menyamakan grade pada para siswa kita, tetapi opsi yang berbeda itu harus kita berikan. Sehingga ketika para siswa itu menangkap atau menyerap, memperoleh informasi atau materi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu, itu menjadi pengetahuan awal, juga menjadi pengetahuan yang membangkitkan motivasi belajarnya. Nah, oleh sebab itu, ini saya rasa menjadi amat sangat penting ya, perlu kita refleksikan selalu demikian dan selalu demikian. Karena prinsipnya bahwa untuk meningkatkan kreativitas berpikir itu bukan soal materi yang kita berikan. Tadi Bu Dani sudah menyinggung, maka kalau misalnya materi ini harus disesuaikan. Kalau kemudian bisa diperdalam lagi. Nah, ini materi yang diperdalam lagi nah, yang kita sebut sebagai advanced material, jadi materi yang diperdalam, materi tambahan, ya tambahan materi yang tapi advanced tingkatannya lebih ke atas itu berarti posisi berpikir, posisi kognitif siswanya itu pada level yang higher order thinking skill, maka ini yang kita sebut sebagai HOTS. Nah, itu jadi arahnya nanti bisa kesan muaranya. Selanjutnya, Bapak Ibu, jadi dari apa yang sudah tadi diuraikan oleh teman-teman, maka di sini kita
melihat kembali ya bahwa yang menjadi penting, menjadi pokok untuk mampu meningkatkan daya kreatif siswa kita untuk berpikir kritis itu perlu kita cermati dari pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi kata kunci pada pertemuan kita di siang hari ini, mengandung arti pembelajaran yang disusun berdasarkan minat murid, profil belajar murid, dan dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Artinya kalau kita lihat dari opsi definisi ini, berarti siswa datang ke sekolah itu bukan dengan keadaan yang kosong tanpa materi, tanpa pengalaman belajar, tanpa kesiapan belajar. Berarti langkah kita sebagai guru ya ini perlu memberikan pilihan-pilihan kepada para siswa kita sebelum materi inti itu kita sajikan. Tadi Bu Dani menyinggung, maka untuk materi berikutnya ini sudah diberikan opsi-opsi pertanyaan pada pembelajaran kali ini misalnya. Nah, ini yang menjadi pertanda bahwa memunculkan kesiapan belajar para siswa sehingga ketika Bapak Ibu datang ke sekolah itu bukan soal memberikan materi tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan forum-forum diskusi kelompok misalnya. Karena ini juga menjadi penting dan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Artinya apa? Kelompok ini juga membuat sistem belajar menjadi tidak parsial. Artinya mereka menjadi terintegrasi secara positif dalam ruang belajar dalam skala kelompok yang lebih kecil. Memiliki progres yang berbeda, kemudian menghasilkan produk yang berbeda pula. Jadi, kalau misalnya kita memiliki satu materi yang bahan kajiannya itu bisa kita diskusikan, maka ini kalau bisa tidak disamakan. Ya. Tema itu tidak diberikan samakan, tapi ada empat kelompok misalnya. Mungkin angka lebih baiknya berikan empat tema. Mungkin bisa diundi atau lima tema. Dengan mereka memilih, itu mereka akan muncul. Jadi kita tidak memberikan pemaksaan kepada para peserta didik kita untuk melakukan pembelajaran terhadap apa yang diberikan guru. Tetapi guru menyediakan fasilitas tema itu sehingga mereka memilihnya sendiri. Nah, ini akan menjadi lebih efektif. Ya. Karena murid dibagi atas beberapa kelompok yang sesuai dengan minat kebutuhan belajar siswa. Nah, ini tadi sempat diurai disinggung oleh Pak Eri, kemudian Bu Yani, Bu Elista. Maka kita di awal itu harus melakukan yang namanya assessment diagnostik. Ini untuk mengetahui bahwa kapasitas atau kompetensi siswa kita itu ada di bagian yang mana. Maka Bapak Ibu, ke depan mungkin ketika kita memberikan opsi-opsi pembelajaran kelompok itu, mungkin alangkah lebih baiknya itu juga berbasis pada aktivitas siswa. Kalau memang toh kita harus menyediakan tema itu, kita sediakan pilihan-pilihan alternatif yang banyak sehingga siswa itu juga mau mengungkapkan keberaniannya untuk berpikir mengapa mereka harus memilih tema. Nah, ketika mereka memilih, kita tanyakan mengapa memilih tema A atau tema B, tema C. Ini akan memaksa mereka untuk bisa berpikir kritis. Ya, karena ini juga menjadi sebagaimana layanan kebutuhan. Melihat betapa luas keragaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana cara kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan sebagai ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keragaman. Oleh sebab itu, menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka adalah kewajiban mereka. Karena dalam hal ini, kita juga meyakini bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Yang kedua, bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Ini contoh, di kurikulum Merdeka KKM itu tidak ada. Ya, tidak ada KKM.
Nah, ini menandakan bahwa apa? Bahwa kita opsi ketika kita memberikan bentuk materi kepada para siswa dan assessment-nya ini juga bisa kita lakukan berbeda. Maka tidak bisa kita samakan. Oh, ini tak kasih ulangan, tak kasih soal 10 semua. Tidak demikian. Nah, ya, kita sesuaikan dengan opsi-opsi yang ada di yang dimiliki para siswa. Dan ini juga disampaikan di dalam forum guru penggerak Bapak Ibu. Jadi ini juga dibahas di sana. Dan ini yang perlu kita cermati dan kita rubah ke depannya. Kemudian, setiap murid memiliki pola belajar sendiri yang unik. Maka, cara-cara belajar siswa kita itu bermacam-macam. Mungkin ada mereka yang bosan mendengar ceramah, tetapi ada yang suka mendengar cerita. Contoh, pembelajaran ketika singgung soal sejarah. Maka, siswa itu akan cenderung senang kalau didongengin, mendengarkan dongeng. Tapi juga ada siswa yang tidak senang mendengarkan dongeng. Masalahnya ketika kita mendongeng itu seperti apa? Menarik enggak dongeng kita? Nah, inilah kemampuan-kemampuan ini juga menjadi penting. Maka guru juga dituntut menjadi dalang, ya, memainkan peran mendongeng. Itu berarti keterampilan-keterampilan sederhana yang harus kita miliki. Ya, guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid di kelasnya. Guru membutuhkan dukungan dari komunitas lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Nah, kemudian titik poinnya ada di sini. Ini learning gap-nya. Bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka akan menjadi kesenjangan belajar. Maka Bapak Ibu, kalau mungkin siswa A memiliki kemampuan memimpin yang baik, siswa B tidak, tetapi ini harusnya juga kita berikan opsi pengimbangan. Jadi sehingga yang muncul bukan hanya siswa A, B, dan C, tetapi siswa-siswa yang lain ini muncul dengan bakat dan kemampuan mereka. Karena apa? Mungkin kita ketahui siswa A memiliki nilai akademik yang rendah, tetapi jiwa kepemimpinannya yang baik. Mereka mampu memimpin upacara dengan baik. Nah, itu harus kita apresiasi di sana. Dan itu tentu sudah kita lakukan. Ya. Di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, topik kita itu hanya sebenarnya hanya sederhana, bagaimana meningkatkan kreativitas berpikir para siswa. Berpikir kritis para siswa seperti apa. Tetapi di sini fakta yang kita temukan mengajak kita untuk kembali merefleksikan dan melaksanakan, mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, mengapa ini harus kita lakukan? Ya, di dalam kurikulum Merdeka, ya, dikatakan kaitan dengan standar pendidikan nasional bahwa di dalam standar kompetensi lulusan dijelaskan mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ya, setelah menyelesaikan masa belajarnya di jenjang pendidikan tertentu, maka Bapak Ibu, ketika siswa ini sudah selesai dari sekolah kita, sudah selesai belajarnya, lulus dari sekolah kita, ini harus benar-benar nampak kompetensinya. Harus benar-benar bisa dibaca kompetensinya. Dan mereka harus dengan berani penuh percaya diri menunjukkan kompetensinya. Kemudian kompetensi lulusan ini merupakan profil dari kualifikasi lulusan yang diharapkan terwujud dalam diri peserta didik dan merupakan ejawantah dari apa yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Untuk dapat mewujudkan profil kualifikasi lulusan seperti yang disampaikan dalam standar kompetensi lulusan tersebut, maka diperlukan suatu upaya mengembangkan potensi peserta didik dengan semaksimal mungkin. Dan pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan Bapak Ibu guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau yang kita sebut sebagai learning gap. Dan melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat, yang kita sebut sebagai assessment diagnostik,
Lewat pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, tetapi proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid membuat menentukan pilihan-pilihan opsi-opsi belajar mereka sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka akan mendapatkan kemerdekaan belajar. Karena kurikulum merdeka itu adalah merdeka belajar, gurunya juga merdeka mengajar. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kegiatan kita di pagi hari ini, Suster Bapak Ibu. Jadi manakala ada pertanyaan, mungkin masih 1, 2, 3 pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Kami berikan sepenuhnya kepada Bu Dani. Terima kasih, Bu Dani. Mikrofonnya masih mati, Bu Dani. Bu Dani. Bu Dani bisa dipersilakan jaringan mungkin ya? Iya, jaringan, Mister. Oh, baik. Nggak apa-apa, sudah. Monggo, apa ada yang perlu kita diskusikan sehingga harapannya nanti ini membangun iklim pendidikan di sekolah kita. Sehingga ke depan brand, ini brand sekolah kita itu apa ya, bisa kita lihat, bisa kita nikmati, karena apa? Kita memiliki kompetensi lulusan yang memiliki capaian-capaian seperti apa yang tadi kami sampaikan, sehingga di kompetensi lulusannya itu nampak. Bu Dani, apakah sudah bisa terkoneksi dengan baik? Belum? Baik, kami persilakan. Monggo. Kita punya waktu 10 menit. Bu Yani, persilakan Bu Yani. Mungkin mau sharing atau barangkali ada satu permasalahan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kreativitas berpikir siswa tadi itu yang sudah terjawab dengan kita harus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti di akhir, di endingnya itu capaian pembelajarannya itu hubungannya dengan kompetensi lulusan kita itu semakin meningkat dan itu membangun brand, membangun nilai sekolah kita sehingga sekolah kita memiliki daya jual. Dan itu kita bangun seperti itu. Monggo Bu Yani, dipersilakan. Baik, Mister. Terima kasih. Mungkin saya mau sharing nanti sekaligus di terakhir saya akan bertanya. Ini pengalaman yang terjadi di kelas, di mana siswa-siswi kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, siswa-siswi kita itu berbeda. Kadangkali mereka lebih tahu daripada kita. Nah, contoh seperti saya itu mengajar kesantimuran, dan memang benar saya baru pertama kali belajar, karena istilahnya kita sama-sama belajar. Saya pertama itu sudah menyampaikan kepada siswa bahwa di sini saya sebagai guru, tapi bukan berarti saya terus yang mengajar. Tetapi di sini kita sama-sama mengajar. Jadi kita berjalan bersama, bukan saya di depan, kalian di belakang, tapi kita sejajar. Nah, ternyata siswa-siswi kita itu memiliki pengetahuan yang sangat luas, terlebih tentang itu yang saya alami tentang Sang Timur. Yang walaupun mereka bukan dari kelas 1 berada di Sang Timur. Sebagian dari mereka ada yang kelas 2, kelas 3, tentu dasarnya Sang Timur, mereka belum terlalu tahu. Tetapi apa? Saya tuh sangat terkaget sekaligus terharu ketika satu murid itu menyampaikan kepada saya. Saya tuh kadang satu hari tuh baca Sang Timuran ini loh, Bu. Dia sampai hafal yang namanya doanya Beata Clara, yang setiap hari kita tidak doakan dari sentral. Itu yang saya salut. Saya belum memberikan tugas itu. Sang anak ini sudah memberitahukan kepada saya bahwa saya sudah hafal doa Beata Clara. Nah, ini di mana anak-anak kita ini ternyata mempunyai pengetahuan yang lebih luas yang bisa kita jadikan sebagai, ya bisa diangkat sebagai brand sekolah kita nanti. Terima kasih, Mister. Yang mau ditanyakan, Mister,
Bentar. Langkah apa yang kita lakukan sebagai guru nantinya? Ketika masih ada siswa-siswi kita yang kurang memahami, terlebih khusus dalam pembelajaran yang sudah kita berikan. Walaupun kita sebagai guru tentu sudah memberitahukan kepada siswa bahwa ini loh yang harus kita pelajari. Tetapi kadangkala ya siswa ini seperti itu. Karena apa? Gadget ini yang menjadi perusak atau mundurnya, turunnya pengetahuan siswa-siswi kita. Seperti yang kita ketahui, anak-anak kita tuh kebanyakan yang membawa HP. Jadi saat pelajaran, mereka lebih mementingkan HP mereka. Dan ketika ditanya tentang pelajaran hari itu, sama sekali tidak bisa menjawab. Nah, gimana langkah saya? Saya enggak memberitahukan atau menyebut nama Bapak Ibu, saya selaku guru yang berada di kelas untuk mengolah kelas tersebut. Terima kasih, Mister. Ya, baik, terima kasih Bu Yani. Jadi ini ada menarik sekali tadi sudah digagas bahwa ternyata Bu Yani mengatakan ada beberapa siswa ini memiliki tingkat kelebihan, maksudnya tingkat kelebihan itu kaitannya dengan wawasan yang dimiliki para siswa. Berarti literasinya bagus. Nah, tuntutan kita sebagai para guru, sebagai pendidik, ya kita dituntut untuk terus belajar. Kalau dalam hal ini berarti bagaimana kita bisa mendapatkan setidaknya apa yang sudah menjadi kajian awal. Karena kita sudah mendengar terlebih dahulu bahwa siswa kita itu memiliki kemampuan. Oh, siswa kita tahu ini, tahu A, tahu B, tahu C. Lah bagaimana dengan kita? Maka kita mengintegrasikan dari apa yang sudah mereka peroleh dengan cara mencari kajian-kajian yang relevan. Satu, kenapa? Karena sekali kita tidak bisa memberikan gagasan atau menjawab pertanyaan yang dilontarkan, ya tentu mereka akan apa ya, mungkin kecewa gitu ya. Dan ini yang harus kita hindari, kekecewaan-kekecewaan itu. Justru kita harus opsi jawaban atau opsi alternatif kita itu harus membangkitkan semangat mereka untuk terus belajar. Nah, jadi saya rasa mau tidak mau bahwa literasi kependidikan, wawasan kita tentang pembelajaran itu harus diperdalam kembali. Maka ketika kita menyampaikan gagasan, ketika kita memberikan penjelasan kepada para siswa, itu relevansinya ada. Dan sumber-sumber belajar itu bisa kita lihat. Nah, ini langsung saya hubungkan dengan pemanfaatan gadget. Jadi mungkin ya, mungkin yang perlu kita cermati bersama, perlulah kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Atau setidaknya kita paham dulu dengan karakter siswa yang ada di masing-masing kelas. Tetapi kalau memahami karakter satu, kelas 1 sampai di kelas 6, tentu ini guru bidang studi yang lebih paham. Karena guru, Bapak Ibu guru yang mengambil bidang studi atau pembelajaran tertentu, masuk kelas dengan varian-varian yang beragam. Dan saya rasa Bapak Ibu guru bidang studi memiliki opsi gaya mengajar dan mengetahui gaya belajar siswa yang beragam. Bapak Ibu guru bidang studi termasuk suster yang mengajar ke Sang Timuran ini memiliki model-model pembelajar pendekatan-pendekatan yang bervarian karena masing-masing kelas itu tidaklah sama. Oleh sebab itu, ketika pembelajaran diferensiasi ini diberlakukan atau diimplementasikan melalui kurikulum merdeka, ini juga tidak bisa disamakan. Jadi tidak bisa ukuran kelas 3 seperti ini, kelas 4 seperti ini, kelas 5, tidak bisa. Maka tuntutannya adalah kembali pada kekayaan-kekayaan atau varian-varian, variagam yang keragaman-keragaman yang dimiliki di masing-masing kelas oleh Bapak Ibu itu sendiri. Nah, tinggal kita bagaimana kita mengoptimalkan. Ya, kita memang dituntut tahu. Ya, kalau kita mampu mendiagnosa kekurangan para siswa kita, setidaknya kita juga mampu memberikan yang namanya treatment. Jadi kalau dokter itu setelah didiagnosa, pasti ada diberikan treatment. Nah, treatment ini bagian daripada problem solving, saya rasa. Jadi, kita mengupayakan bukan lagi memberikan just kepada para siswa, tetapi kalau ada permasalahan, ini akan lebih baik kita
buat dalam sebuah forum komunikasi di mana ini lebih memanusiakan manusia. Dan saya rasa mereka akan lebih dihargai dengan mereka dihargai itu, saya meyakini bahwa siswa kita itu juga mau memberikan yang terbaik, ya, baik itu soal informasi dari apa yang sudah dimiliki diri sendiri, kemudian bakat dan minatnya, lingkungannya. Dan ini yang menjadi penting bagi kita, karena dari situlah kita tahu, kita bisa memberikan treatment-treatment, kita bisa memberikan penyelesaian permasalahan, problem solvingnya dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Dan kuncinya satu, Bapak-Ibu, ketika kita berusaha untuk mengoptimalkan, membangkitkan semangat motivasi kita, siswa kita untuk berani berpikir kritis dan relevan, maka satu ya, tuntutan kita, satu literasi itu tujuannya apa? Supaya yang kita diskusikan itu benar-benar ilmiah gitu. Jadi kajian anak-anak itu ada, relevansinya ada, keterkaitannya dengan lingkungan sekitar yang kita sebut sebagai pembelajaran kontekstual itu juga ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita perlu bikin model-model pembelajaran itu bervariatif. Misalnya dalam diskusi, sehingga tidak perlu di dalam kelas. Karena apa? Di dalam kurikulum merdeka, pembelajaran itu dimanapun bisa menjadi media belajar dan siapapun bisa menjadi sumber belajar. Maka tidak heran ketika pembelajaran ini mungkin bisa jadi di taman, di mana, di kasihku, dan pembelajarannya lebih bebas. Ternyata itu juga memberikan fasilitas penguatan kepada para peserta didik. Mungkin Bu Yani bisa coba disampaikan sekali-kali kepada anak-anak. Anak-anak, ayo belajarnya seperti apa, coba ditawarkan. Kemudian, tetapi sebelum ditawarkan, pasti Bu Yani sudah mengkaji terlebih dahulu, sehingga treatment yang akan diberikan nanti bisa tepat. Begitu Bu Yani. Dari suster, Bapak, Ibu, mungkin ada tambahan atau penguatan, kami persilahkan. Selamat pagi, saya Mister. Selamat pagi, Coba Sister. Mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Yani, ya, bahwa anak-anak kita terkait dengan kesang timuran, itu mereka banyak yang lebih tahu dari kita. Ya, karena kita menyadari bahwa kita ini sekarang masuk dalam dunia milenial dan generasi Z. Dan anak-anak mereka tahu pasti karena mereka banyak membuka di YouTube, ya. Karena kesang timuran itu sekarang dari tim kesang timuran atau tim web Sang Timur itu banyak upload video-video tentang kesang timuran. Nah, pasti anak-anak karena mereka sering membuka HP itu, maka mereka banyak tahu tentang Sang Timur. Ya, jadi tentu hal itu juga mengajak kita untuk mengimbangi apa dunia anak-anak kita sekarang ini. Ya, saya yakin bahwa itu tidak hanya di pelajaran kesang timuran, tetapi juga di pelajaran-pelajaran yang lain. Karena materi-materi dan ilmu yang diperoleh anak-anak juga banyak dari internet dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih, Suryana. Jadi ini tambahan mungkin Bu Yani, jadi apa yang diberikan suster ini juga bisa kita implementasikan. Jadi anak-anak itu juga bisa menjadi media belajar dan sekaligus sumber belajar. Dan itu tentu saya rasa akan bukan soal pada di dalam proses pembelajaran yang berbeda, maka dengan varian munculnya apa yang disampaikan Suryana tadi itu bisa dimaknai, mungkin bisa diterapkan di dalam konteks kelas. Misalnya dari pembelajaran kesang timuran ada berapa bab? Kalau ada 9, misalnya siswanya 18, kita bagi ke dalam 9 kelompok. Nah, kemudian bisa dibuat semacam proyek kegiatan tentang membahas masing-masing tema itu. Kemudian tema masing-masing tema tersebut bisa
dibuatkan dalam bentuk recording atau MP4, kemudian setelah itu bisa dimasukkan ke dalam YouTube dan itu menjadi media pembelajaran atau sumber belajar. Yang kedua, itu juga akan mengangkat nilai profesional Bapak Ibu guru. Lalu yang ketiga, itu otomatis akan membangun brand sekolah kita. Karena ketika yang diakses itu ada otomatis, ini akan menjadi daya tarik. Dan orang nggak akan sekedar melihat saja, tapi tadi memaknai dan mempelajari dari sana. Dan brand yang kita cita-citakan itu dengan sendirinya nanti akan terkonstruksi dengan. Terima kasih Suster Yohana. Tambahannya sangat mantap sekali. Jadi ini memang benar-benar harus kita lakukan secara demikian. Bu Dani, apakah sudah bisa terkoneksi ya? Sudah, Pak Alfon. Oke, mungkin ada tambahan Bu Dani, saya berikan ke Bu Dani. Jadi ini tadi kan sudah kami bahas di dalam forum ini. Ini nampaknya kita sudah berlangsung 1 jam 20 menit, 1 jam 18 menit ya nampaknya. Iya. Baik. Monggo Bu Dani, barangkali dari teman-teman mungkin masih ada pertanyaan atau mau ada yang sesuatu yang disampaikan, dipersilakan. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Dani. Iya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan kepada Pak Alfon. Materinya yang diberikan Pak Alfon cukup menarik. Bukan hanya siswa ya yang dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, tapi tentunya yang menjadi ujung tombak guru yang nanti menjadi motivator ya juga harus bisa berpikir kritis, kreatif, terutama di era globalisasi ini. Lah kalau gurunya tidak mempunyai latar belakang ya nanti ujung tombak yang mau kita hantarkan anak-anak kita pun juga nanti akan berpengaruh. Itu mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan. Tidak ada, dirasakan cukup. Nah, terima kasih. Mungkin sebagai penghujung di acara webinar ini, barangkali ada pesan dan kesan dari suster yang mestinya di awal tadi. Disilahkan suster memberikan pesan dan kesan untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Dani untuk waktunya. Dan tentu banyak terima kasih disampaikan pada Mr. Alfon yang sudah memandu untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini. Ya, untuk berpikir kritis, membawa anak-anak berpikir kritis. Suatu tema yang sangat bagus, karena dengan kita mengajak anak-anak untuk berpikir kritis, berarti juga sekaligus mengajak kita masing-masing untuk semakin berpikir kritis. Maka banyak terima kasih, Mr. Alfon, untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Tentu hal ini juga memotivasi kita semua untuk dapat mengimplementasikan di dalam pembelajaran bersama dengan anak-anak terkait dengan Merdeka Mengajar. Dan teman-teman semuanya, banyak terima kasih juga untuk keaktifannya, semangatnya, antusias untuk belajar bersama. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Alfon dapat kita setiai untuk dapat kita implementasikan di dalam pembelajaran setiap hari sehingga dapat menjadi brand untuk sekolah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Suster yang sudah memberikan pesan dan kesan. Semoga dengan pesan Suster ini kami semakin dikuatkan, semakin dimotivasi, apalagi Pak Alfon tadi sudah memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh guru di dalam menghadapi siswa yang begitu beraneka ragam, di mana kita nantinya dapat memberikan motivasi kepada anak-anak agar anak-anak
bisa berpikir kritis, kreatif di era globalisasi, karena anak-anak adalah agen atau cermin profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak Alfon yang sudah memberikan materinya yang begitu menarik. Terima kasih Suster, Bapak Ibu Guru yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan webinar ini. Mari kita berfoto dulu ya. Berfoto dulu supaya ada dokumen ya untuk kita semua. Kita mulai dari layar pertama. Salam literasi. Satu saja. Salam literasi, ya. Salam literasi. Salam literasi ini ya. Loh, enggak kelihatan. Satu, dua, tiga. Senyum. Ya, terima kasih Suster, Bapak, Ibu Guru. Mari kita akhiri kegiatan webinar ini dengan berdoa. Minta tolong kepada Bu Lilan untuk memimpin doa pada penutupan webinar pagi hari ini. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami pada hari ini dapat mengikuti webinar dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Semoga apapun yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami sebagai guru dapat menjadi teladan bagi siswa-siswi, menjadi guru yang menjadi sabar dan telaten. Doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih.